Selamat pagi, sayang. Ih, baru bangun, Devan. Soleh bunda baru bangun ini. Minta mandi ya, sayang? Udah gerah ya? Iya, ayo kita mandi. Halo, selamat pagi, Mams. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Mams. Diawali pagi yang dingin ini ya, Mams. Aku itu sebenarnya malam gak bisa tidur karena begadang nemenin bayi kecil ini. Tapi ya mau gimana lagi ya, Mams. Namanya juga seorang ibu, pasti harus kuat nahan ngantuk seperti ini. Di video kali ini aku mau share lagi tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya, Mams. Dari pagi sampai sore kita ngapain aja? Pokoknya stay tune terus di channel ini. Jangan di skip videonya ya, Mams. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga share ke seluruh sosial media yang Mams punya. Happy watching. Terima kasih. Mandiin Devan sudah menjadi rutinitas aku di pagi hari ya, Mams. Walaupun dedeknya dingin, tapi daripada dedeknya tidur lagi, nanti bangunnya kesiangan, mandinya juga siang deh. Mending sekarang aja mumpung bangun, langsunglah aku mandiin. Tuh kan, jadi seger ya, Dek ya. Pokoknya jadi ibu rumah tangga itu harus super set gitu ya, Mams. Belum pak suami mau kerja, belum kita nyiapin sarapannya, buat bekalnya, belum urus anak. Anak ke satu, anak kedua, wah repot sih kalau dipikir-pikir. Tapi ya seneng aja gitu kalau misalkan kita itu benar-benar melayani dengan sepenuh hati itu rasanya alhamdulillah banget ya, Mams ya. Kekitanya juga jadi seneng. Serasa berhasil aja jadi istri sama ibu deh. Nah sekarang itu aku lagi pijit-pijit ringan dedek bayi ya, Mams. Biar gak terlalu tegang gitu. Dia tuh anteng banget kalau olahraga pagi kayak gini. Apalagi sambil kita nyanyiin, betah rasanya. Tuh kan ketawa-ketawa. Jadi kalau sekiranya Devan itu gak mood buat dipijit, aku gak akan maksa dia ya, Mams. Jadi kita juga harus lihat moodnya anak. Terima kasih ya, Mams, yang masih selalu setia tontonin video-video aku. Dan salam kenal juga ya buat yang baru dateng ke channel ini. Ini itu sekitaran pukul 6:30 pagi ya, Mams. Pokoknya aku beresin dulu kebutuhan pas suami. Dari mulai masak, buat sarapannya, buat bekalnya dia. Udah gitu lanjut ngurusin anak ya, Mams. Nah, sekarang ini aku lagi pakein dede minyak wangi sama hair lotion gitu ya, Mams. Biar wangi. Nah, udah ngantuk nih. Nah, saatnya bobo. Kita klonin dulu ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya, Mams. Supaya aku lebih giat lagi bikin konten-konten yang lainnya. Alhamdulillah, akhirnya bobo juga. Jadi aku bisa mengerjakan pekerjaan lainnya. Nah, ini AA-nya itu baru pulang dari Sarkem ya, Mams. Pasar Kemis. Selalu beli cilor sama awuk. Tuh sama jaring laba-labanya. Dia itu pagi-pagi udah minta uang.
Nah, karena kita kehujanan, kita mampir aja deh untuk ngebaso dan mie ayam. Tapi biasanya aku mah selalu pesen mie ayam sih kalau di tempat ini. Soalnya harganya murah, cuma 8.000. Walaupun ya ayamnya itu dicampur ya mam sama jamur, tapi itu rasanya juga enak banget pokoknya. Tuh, kedai bakso Mutiara, murah-murah kan? Kebetulan hari ini A.A. Davin gak ada jadwal PTM ya mams, jadi selalu ikut bundanya deh. Mari mah, mari kita makan. Ini dia mams, mie ayam cuma 8.000. Gak lupa aku pakai sambal ya, biar rasanya makin mantul deh. Mie ayam di sini itu kuahnya pisah gini ya mams, jadi sayurnya terpisah. Rasanya juga gurih banget tuh sayurnya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya dan juga menginspirasi kalian semua. Ya, mie temnya aku sama anak seperti inilah mams ya, jajan-jajan murah. Walaupun gak tiap hari buat jajan, tapi dalam seminggu sekali kita itu pasti kesini ya mams. Di luar masih hujan ya mams, makanya kita langsung pulang aja pakai jas hujan. Lagian dedek juga belum tidur-tidur dari tadi, ya udah sambil aku eyong-eyong aja. Sepertinya sudah biasa ya dari tahun ke tahun kalau Imlek kan pasti aja turun hujan seperti ini, benar gak sih mam? Nah alhamdulillah akhirnya Devan tidur juga. Maaf ya mams kalau video aku segini adanya. Maklum ya masih pemula. Nah sekarang ini aku lagi jalan mau anter AA buat ngaji. Ya ngajinya itu lumayan jauh ya mams, jadi harus diantar pakai motor. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Aku doakan semoga rezeki kalian itu lancar-lancar terus ya mams. Amin ya rabbal alamin. Bye, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.